Pemirsa, pengendara tujuan Jakarta dari arah Bandung mengamuk hingga nekat menutup jalan tol Cipularang karena macet berjam-jam. Pengendara memprotes sistem buka tutup jalan dan satu arah yang menyebabkan kemacetan panjang. Sejumlah pengendara nekat tutup jalan tol Cipularang dari arah Bandung menuju Jakarta viral. Dalam video amatir, pengendara protes karena menunggu berjam-jam akibat sistem buka tutup jalan dan satu arah di kilometer 70 yang menyebabkan lalu lintas macet total. Menurut petugas Jasa Marga, protes pengendara dipicu salah paham terkait sistem satu arah dan buka tutup jalan di tol. Kondisi sebenarnya seperti apa untuk pengaturan arus baik itu dari arah Jakarta ke Bandung atau ke Bandung dari Bandung ke Jakarta, jadi sehingga mengakibatkan miskomunikasi itu saja. Sementara petugas mengimbau pengendara untuk tetap sabar terkait penerapan kebijakan satu arah dari Cikampek hingga Kali Kangkung. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan.